Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaatnya, semoga para sahabat YouTube yang menonton video ini selalu diberikan nikmat sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberikan rezeki yang berlimpah tiada putus-putus, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam mara bahaya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah amalan dari surat At-Taubah ayat 228 yang insya Allah akan membuat semua hajat dan juga semua impian kalian diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila selama ini kalian memiliki hajat dan sudah berdoa, Anda pun sudah bekerja keras, tetapi hajat kalian belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cobalah amalan ayat ini agar semua hajat kalian diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu dengan segala kerendahan hati Anda, mari kita dukung channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila Anda ingin mengamalkan, maka jangan lupa tulis qabil tuh serta semua hajat Anda pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Bagi para sahabat YouTube yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berikut bacaan dari surat At-Taubah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Sadaqallahul azim. Bacalah sebanyak 11 kali saja setelah Anda selesai sholat asar. Insyaallah apa yang menjadi hajat Anda dan juga semua impian Anda akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ilmu amalan ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.